Kepulauan Riau merupakan daerah yang bukan penghasil sembako. Hal ini dinilai sangat sulit sehingga importasi perlu dilakukan. Lokasi geografis Kepri yang lebih dekat dengan Singapura dan Malaysia ketimbang daerah Indonesia lainnya menyebabkan lebih mudah bila sembako diimpor dibandingkan didatangkan dari provinsi lain. Selain jauh, distribusi sembako dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera juga sangat tergantung dengan cuaca dan harus melewati perairan dengan gelombang laut tinggi. Memindahkan kuota punya daya tarik tambahan. Dimana kita tidak diam dengan perubahan ekonomi yang lama ini yang melambat. Kemudian dengan terobosan-terobosan baru ini, ada ekonomi baru, khususnya di sektor pariwisata. Pariwisata ini dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari tukang goreng, tukang ojek, semua menikmati. Harga beras di pasar-pasar kota Batam terlalu tinggi. Beras kualitas medium rata-rata Rp14.000 per kilogram. Harga ini di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bila impor beras dilakukan, maka dapat menekan harga di pasaran. Selain harga dari negara asal lebih murah, ongkos distribusinya juga lebih sedikit ketimbang membawa beras dari Pulau Jawa. Alfi Al-Rasid, Tim iNews memberitakan.